Halo sobat-sobatku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun sobat-sobatku berada. Kali ini saya berada di Desa Gunung Wungkal. Itu masih di wilayah Kabupaten Pati. Saya mau melihat pesawahan di desa ini, kayaknya banyak sekali ya kupu-kupunya di sini sobat-sobat kupu. Oh, ini ada kebun singkong sobat-sobat kupu, banyak sekali ya. Oh, sampai ujung sana berapa, oh berapa hektar ini sampai sana ya sobat-sobat kupu, banyak sekali ini. Nyampe ke ujung sana. Wah, pemandangannya cukup bagus juga ya guys di sini. Kita coba ini juga pesawahan ya. Indah banget guys pemandangannya guys di ujung sana itu. Gunung Muria itu sebelah sana guys. Wah, ini tertutup kabut ya, jadi nggak begitu kelihatan gunungnya. Tuh di ujung sana ini tertutup kabut. Sawahnya bagus sekali ya, unda-undaan seperti ini. Nah, di sini juga banyak sekali. Ada juga kebun singkong juga ini. Ke sana. Dengan singkong semua. Nah, ini kita turuni ke bawah. Ada kebun kacang juga, guys. Oh, pesona ini kebun kacang. Di sana kebun kacangnya. Wah, ini sungainya kok enggak jernih ya. Ini sungai dari mana? Seperti air pegunungan juga ini. Kita menyusuri. Airnya keruh. Nah, ini kebun kacangnya, guys. Buah kayaknya belum berbuah sih. Oh, sawahnya perbukitan tuh sebelah sana itu di bawah Gunung Muria itu sampai ke ujung sana ini. Kita jalan lagi. Banyak sekali kupu-kupunya ya guys ya di sana itu. Berarti ya ini yang tanahnya tidak banyak airnya ditanamin kacang tanah ini. Kalau yang sebelah sini ditanamin sawah ini. Kayaknya asik banget guys, di sebelah itu ada kupu ya. Sambil kita duduk-duduk di sana melihat pemandangan yang indah. Wow, mantap banget ini. Di ujung sebelah sana ada kebun albiso. Wah, suasananya ya mantap ya ini kalau sore-sore apa pagi-pagi ya di sini. Indah sekali pemandangan sawahnya. Di sebelah sana ada itu gunung-gunung
Gunung Muria kelihatan kecil dari sini ya guys. Sayang ini tertutup kabut. Coba kalau nggak tertutup kabut, wah indah banget dari sini itu yang menjulang tinggi itu gunungnya. Indah sekali kalau nggak ada kabut ini, nggak ada mendung. Tapi untuk santai juga di sini pun bagus ini, di sawah seperti ini, duduk-duduk di apa di gubuk itu, bawa makanan, nah, enak buat refreshing kayaknya nih guys di sini. Kalau pagi-pagi kan kelihatan gunungnya itu, mantep banget ini. Wah, mau ke sana jauh juga ya guys. Tapi lumayan asik lah, lumayan asik di sini. Cuma cuacanya ini masih panas sekali. Menanjak lagi. Berarti tugu itu perbatasan ya. Kalau yang sebelah kanan itu udah memasuki desa Gunung Wungkal. Sebelah sana itu udah memasuki desa Gunung Wungkal. Mana itu? Luas juga ya perkebunan ini. Di sebelah sana juga ada perkebunan singkong juga ini. Berarti hampir menyeluruh ke sana-sana itu kebun singkong ya. Di sebelah kiri jalan pun luas juga. Ini di sebelah kanan juga luas kebun singkongnya. Nah ini jalan raya. Ini kalau yang ke sana itu jalan ini menuju ke, nanti ada jalan raya dari Pati ke Tayu. Nah ini yang ke sebelah sini, ini ke sana ini. Nah itu ini menuju ke desa Gunung Wungkal. Desa di bawah Gunung Muria guys, ternyata luas sekali ya. Dari Kudus sampai ke Pati, kalau yang sebelah utara ini nyampe ke Jepara. Oke terima kasih teman-teman ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu teman-teman dan dimudahkan rezekinya. Oke, sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.